Wah, celaka! Soro, agaknya hendak menerjang kita. Lihat, dia tidak berusaha mengurangi kecepatan lari kudanya. Hei! Tahan, Soro! Jangan biarkan dia masuk ke dalam! Apa mau kalian sebenarnya? Ingin bertempur? Baik, akan kulayani. Mari, Miguel, kita beri pelajaran kepada mereka. Awan, cepat tangkap Zoro, manusia sombong ini. Kapten Ramon, apa maksudmu dengan semua ini? Inikah bentuk dari ucapan terima kasihmu? Zoro, dalam episode Operasi Rahasia. Suatu sore, Gubernur Jenderal dari Markas Pertahanan Tentara Kerajaan Prancis sedang menunggu kiriman barang-barang dari Spanyol yang berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga yang indah di tepi pantai dengan didampingi oleh Kapten Ramon. Kemana saja mereka? Seharusnya sejak siang tadi sudah tiba di sini. Berikan kepadaku teropong itu, Kapten Ramon. Ini, Jenderal. Jenderal, sebaiknya Tuan kembali saja. Nanti jika kapal itu tiba, segera barang-barang tersebut saya antarkan ke rumah. Mana mungkin aku dapat kembali tanpa perabot-perabot rumah tangga hidup Kapten. Apa ada kiriman rahasia dalam kapal itu, Jenderal? Tidak, Kapten. Tapi ini adalah masalah istriku. Oh, masalah ibu? Ya. Aku hanya boleh kembali jika membawa perabot-perabot rumah tangga Spanyol itu. Lihat, tiga buah titik di tengah laut sana, Jenderal. Ya, tiga buah kapal. Ya, pasti itu adalah kapalnya. Agaknya kapal barang untuk Jenderal bersamaan datangnya dengan kapal yang mengirimkan pesanan saya. Apa yang sedang kau tunggu, Kapten? Meriam, Jenderal, untuk menambah perlengkapan pertahanan pantai kita. Selamat sore, Jenderal, Kapten. Oh, kau Don Diego, selamat sore. Agaknya Jenderal sedang menunggu ketiga kapal itu. Benar, Don Diego. Kalau boleh saya tahu, apa saja isi ketiga kapal itu, Jenderal? Meriam, dan kapal kedua aku dapat memastikan itu berisikan para imigran gelap. Dan yang ketiga, itu kapal untukku, berisi perabot-perabot rumah tangga dari Spanyol. Jenderal, lihat di tengah laut sana, Jenderal. Oh, itu pasti musuh. Hati-hati, Ramon. Perintahkan anak buahmu untuk bersiap-siap. Iya, itu pasti para pemberontak. Mereka mulai menyerang, Jenderal. Aku kehilangan perabot-perabot. Jenderal, meriam-meriam pesananku di kapal segera itu. Kasihan sekali mereka. Jenderal, Markas hanya mempunyai satu meriam untuk melawan mereka. Ayo, balas mereka, goblok! Cepat! Baik, Jenderal. Pertahankan jarak serang, ya. Meriam mereka tidak akan dapat mencapai kapal kita. Ayo, balas! Serang markas mereka! Ayo! Siapa, Jenderal? Oh, kereta-kereta kudaku hancur. Pemberontak keparat! Kasihan sekali para imigran itu, Jenderal. Kita harus cepat-cepat berupaya untuk menyelamatkan mereka. Hah? Orang-orang gelap itu? Bagaimana mungkin sempat kupikirkan? Perabot-perabot rumah tanggaku dulu yang harus diselamatkan.
baru orang-orang itu kita pikirkan. Meriam itu untuk keperluan pertahanan dulu, Jenderal. Baru para imigran itu kita pikirkan. Berhati lembut dan mau memikirkan masyarakat dari kelas bawah sedang membicarakan masalah ini dengan sahabatnya Miguel. Kita harus menolong mereka, Miguel. Ya, tapi bagaimana caranya, Diego? Ya, kau pikirkanlah. Diego, ini bukan masalah yang sederhana seperti yang biasa kita selesaikan. Kini yang akan kita hadapi belasan moncong meriam. Aku tahu, karena itu pikirkanlah. Oke. Kita akan menolong mereka, Diego. Semuanya aku serahkan kepadamu. Kau sajalah yang mencari caranya. Para pemberontak dalam kapal yang dilengkapi dengan belasan meriam mulai memblokade pelabuhan pihak Prancis. Markas pertahanan tak dapat berbuat banyak untuk mengusir para pemberontak tersebut. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan untuk mengusir dan mengatasi blokade pemberontak-pemberontak tersebut. Aku kira masalah ini tetap tidak dapat kita selesaikan sendiri. Jadi kita harus meminta bantuan dari pihak luar. Dan satu-satunya orang yang dapat mengatasi masalah ini hanya Zoro. Alejandro. Zoro adalah musuhku. Dan lagi, di mana kita akan menghubungi Zoro? Akan tetapi kalian harus ingat, Zoro selalu bersedia menolong dengan suatu syarat. Maafkan, saya permisi meninggalkan rapat. Saya merasa kurang enak badan. Oh, beristirahatlah, Don Diego, ya. Don Diego, pemuda bangsawan Prancis ini, kemudian dengan agak terhuyung-huyung meninggalkan ruang pertemuan untuk beristirahat. Setiba di kamarnya, pemuda bangsawan kita ini menggeser sebuah tonjolan batu pada meja perapiannya dan tiba-tiba, lantai di hadapannya terbuka secara otomatis. Dengan langkah yang pasti, Don Diego turun menyusuri lubang di bawah lantai kamarnya. Aku harus bertindak. Imigran itu harus diselamatkan. Dalam sebuah ruangan khusus di bawah tanah, tampak sepasang anggar tergantung di dinding. Dan Don Diego mengeluarkan sepotong kain kecil, sebuah topi, pakaian, serta sebuah jubah yang seluruhnya berwarna hitam dari sebuah peti kecil. Dan ketika benda-benda itu dikenakan, tampak kini Don Diego pemuda kita sesungguhnya adalah pahlawan pembela keadilan dan kebenaran, Zoro. Ya, aku harus cepat bertindak sebelum para imigran itu menjadi sasaran para pemberontak. Dengan gerak yang tidak seperti biasanya, Don Diego yang kini telah berubah menjadi Zoro, berlari keluar meninggalkan goa persembunyiannya yang menembus di daerah perbukitan di pinggir pantai, tak jauh dari markas tempatnya tinggal. Aku harus memanggil. Ayo Hitam, kita temui Miguel di balik bukit ini. Hiya, hiya. Hiya.
Lihat, bukankah itu Zoro yang sedang menuju kemari? Iya, benar. Itu Zoro. Ah, Zoro, kebetulan sekali kau datang. Kami di sini sedang membicarakanmu. Kami ingin mohon bantuanmu. Untuk mengusir kapal para pemberontak yang sedang mengepung pelabuhan pulau ini? Dari mana kau tahu? Siapa yang tidak mengerti tentang masalah itu? Masalah itu baru saja berkembang ke seluruh pulau ini. Oke. Baiklah, jika kau sudah mengerti masalahnya. Nah, bagaimana Zoro? Baiklah, Alejandro. Aku akan mengusir mereka malam ini juga. Tapi sebagai imbalannya, aku minta isi dari kedua kapal yang sebentar lagi akan mendarat, yaitu perabot-perabot rumah tangga, serta meriam-meriam. Bagaimana? Bagaimana, Jenderal? Baik. Baiklah, Zoro. Aku serahkan seluruh isi kapalku, yaitu perabot-perabot rumah tangga yang indah. Bukankah kau juga Kapten Ramon? Iya, Jenderal. Dan aku juga meminta syarat tambahan, yang merupakan syarat yang terpenting, yaitu para imigran di kapal ketiga itu diberikan keadilan, serta diberi tanah untuk mereka tempati. Zoro. Jenderal, syarat itu saya rasa masih cukup adil. Baiklah, aku terima, Zoro. Terima kasih, Jenderal. Aku percaya kepada kalian. Nah, aku berangkat. Hiat! Bangsat! Licik! Memeras kau suruh. Awas! Rasakan pembalasanku! Tahan emosi. Urusan janji adalah urusan nanti, Rano. Setelah berhasil mendapatkan kata pasti dari Jenderal dan Kapten Ramon, Zoro memacu kudanya untuk menjumpai sekelompok bajak laut di bawah pimpinan Lucia yang akan diajak bekerja sama untuk mengusir para pemberontak. Untuk menghemat waktu, kuharapkan Miguel sudah bersiap di balik bukit ini. Zoro! Ayo, cepat, Miguel! Kemana tujuan kita kini, Zoro? Tip Aleta, untuk menjumpai Lucia. Ayo, berangkat! Hiya! Hiya! Sementara itu di Tip Aleta, di pantai bagian lain yang cukup jauh dari pulau itu, tampak Lucia, seorang wanita yang berwajah cukup cantik. Akan tetapi, kekerasan hati terdi wajahnya saat itu ketika kawasan mereka dari atas bukit batu besar. Woi! Ada orang datang! Ada orang datang! Siapa lagi manusia yang berani mati menginjak Tip Aleta ini? Ayo, kita hadang mereka di mulut daerah Tip Aleta. Kita akan mendapat sambutan hangat dari mereka. Iya, mereka bersembunyi di balik batu-batu besar itu, di hadapan kita, Miguel. Lucia! Ini aku datang, Zoro! Aku tahu! Mau apa kau datang kemari, ya? Kau ingin menangkapku, bukan? Jangan harapkan bisa lolos kali ini, Zoro. Ayo, kawan-kawan, serang Zoro dan kawannya itu.
menahan gerak pedang sepertimu. Miguel, tahanlah emosimu. Lucia, hentikanlah pertempuran yang tidak ada artinya ini. Aku datang untuk berbicara denganmu. Aku tidak percaya, Zoro. Lucia, dengar. Aku ingin berbicara. Ini penting, Lucia. Baik, tapi tentunya tanpa senjata di tanganmu, Zoro. Oke. Iya. Maaf, Lucia. Ini pedangmu. Kawan-kawan, serang Zoro. Hey, stop. Jangan lakukan itu, kawan. Kita akan berbicara. Mari, Zoro. Nah, lekas katakan, Zoro. Apa maksud kedatanganmu kemari? Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin agar kau mau bekerja sama denganku. Bekerja sama? Ya. Apa maksudmu, Zoro? Kuharap agar kau jangan coba-coba berbuat curang terhadapku. Apakah selama ini Zoro pernah berbuat curang kepadamu? Sudahlah, ayo katakan. Baiklah, Lucia. Aku mohon bantuanmu untuk mengusir kapal pemberontak yang sedang memblokade pelabuhan dari markas pertahanan tentara kerajaan pulau ini. Dan sebagai imbalannya, kau dapat mengambil isi dari salah satu kapal yang hendak merapat, yang berisikan perabot-perabot rumah tangga yang indah, kiriman untuk Gubernur Jenderal. Ah, perabot rumah tangga? Kiriman untuk Jenderal? Ya. Baik, Zoro. Aku terima perjanjian ini. Ayo, bersiap-siaplah kalian. Untuk perabot rumah tangga yang indah, pimpinan bajak itu bersedia melakukan apa saja. Dasar wanita. Bangun. Maaf, Sersan. Lupa, Sersan. Jangan sampai tertidur lagi. Ya. Ingatlah, besok penyerangan akan kita lakukan. Kita buat Jenderal dan Kapten Ramon yang sombong itu mati berdiri karena tidak sanggup berbuat apa-apa. Siap, Sersan. Nah, berhati-hatilah. Sersan benar. Aku tidak boleh tidur. Ngantuk. Malam pun semakin menyelimuti sekitar pelabuhan. Sang dewa kegelapan pun kali ini agaknya benar-benar hendak membantu lancarnya rencana Zoro, Lucia, dan kawan-kawannya. Dari arah Tip Aleta, sebuah kapal milik Lucia, pimpinan dari bajak laut, mulai mendekat perlahan-lahan hingga memasuki jarak tembak meriam. Mereka nampaknya benar-benar tidak melihat kedatangan kita, Zoro. Benar, Lucia. Rencana dapat segera kita mulai. Baik. Ayo, bersiap-siaplah kalian semua. Arahkan moncong meriam kalian tepat pada sasaran yang berada di hadapan sana. Siap! Hati-hati! Isi kembali dengan peluru setelah selesai melontarkan peluru. Siap! Tembak! Astaga! Mereka berhasil memasuki jarak tembak dan menyerang secara tiba-tiba. Ayo, balas mereka! Wah, celaka! Tembak mereka supaya tepat mengenai ruang tidur para tentaraku. Mana mereka? Mengapa tak ada satu meriamnya yang membalas?
api mulai berkobar di beberapa bagian dari kapal itu, Lucia. Kukira tembakanmu tepat mengenai ruang tidur pada pemberontak itu. Stop! Lucia! Lihat itu! Hentikan tembakan! Stop! Mereka menyerah, Zoro. Lihat bendera putih yang dinaikkan mereka itu. Nah, Lucia, sekarang perintahkan nahkodamu menuju ke kapal yang berada di pinggir barat sana. Rapatkan kapal ke sasaran pertama, kapal bertiang layar dua itu. Lihat, Kapten. Agaknya Lucia benar-benar berhasil mengalahkan para pemberontak itu. Tikus hitam. Si Zoro itu pasti akan menjadi pongah setibanya di pantai. Ya, ia akan menjadi pahlawan karena berhasil menyelamatkan kita. Setibanya di pantai, akan ku tangkap tikus hitam serta tikus coklat, kawannya itu. Awas kau, Zoro. Dengan perahu kecil ini, aku harus berhasil tiba di atas tanpa diketahui nahkoda dan beberapa tentara yang menjaga meriam kiriman untuk Kapten Ramon. Ya, aku akan mencoba naik melalui tali ini. Berhasil aku. Ya. Itu dia meriam-meriamnya. Akan kuputuskan tali-tali pengikatnya. Dan dengan sedikit dorongan, meriam-meriam itu akan meluncur masuk laut.